Bellissimo. Ciao a tutti, kembali lagi di channel Bellissimo. Liga Serie A akhirnya resmi mengumumkan jadwal lengkap untuk musim 2021-2022 yang bakal akan digelar mulai tanggal 22 Agustus 2021 hingga 22 Mei 2022 mendatang. Inter Milano yang bersatu sebagai peraih Scudetto musim kemarin tentu saja kini kembali difavoritkan untuk menjadi juara di bawah asuhan pelatih baru Simone Inzaghi. Meski demikian, Inter harus mewaspadai ancaman dari tim raksasa lainnya seperti Juventus yang kembali dilatih Massimiliano Allegri serta AC Milan yang kini semakin solid. Tak hanya itu, masih ada tim-tim kuda hitam lainnya seperti Napoli, Atalanta, Lazio, hingga AS Roma yang kini dibesut oleh pelatih top asal Portugal, Jose Mourinho. Selain tim yang lainnya, Serie A musim 2021-2022 juga bakal diramaikan oleh 3 tim promosi dari Serie B, yakni Empoli, Salernitana, dan juga Venezia. Sejarah baru di Serie A. Untuk kali pertama, Serie A menyusun jadwal yang bersifat asimetris. Artinya, jadwal di paruh musim kedua bukanlah kebalikan dari jadwal paruh pertama. Untuk musim anyar ini, Serie A meniru Premier League, La Liga, dan juga Ligue 1, yakni menyusun jadwal 38 giornata secara independen. Pada musim 2021-2022 ini, akan ada 4 kali jeda internasional, yakni pada awal September, awal Oktober, dan pertengahan November, dan juga di akhir Maret. Dan berikut adalah jadwal Serie A di 5 giornata pertama. Untuk di giornata pertama, ada pertandingan menarik antara Roma melawan Fiorentina. Kita akan melihat racikan pelatih anyar Roma, Jose Mourinho, apakah berhasil mengalahkan La Viola di depan pendukung Ultras Roma. Di giornata kedua, Sassuolo melawan Sampdoria. Pemain bintang di Euro 2020 Manuel Locatelli, apakah dapat meredam gempuran dari Fabio Quagliarella, CS di Mapei Stadium. Giornata ketiga, ada 2 pertandingan big match antara AC Milan versus Lazio dan juga Napoli versus Juventus. Ciro Immobile akan bertamu ke San Siro untuk menghadang setan merah yang musim ini semakin solid di bawah asuhan Pioli. Kemudian kembalinya Allegri ke Juventus membuat misi untuk mempermalukan Napoli di kandangnya sendiri. Giornata keempat, setelah bertempur habis-habisan di big match giornata ketiga, Juventus dan AC Milan akan saling bertemu dalam super big match. Giornata kelima, Fiorentina versus Inter. La Viola kedatangan juara bertahan di giornata kelima. Gennaro Gattuso tidak akan membiarkan dengan mudah Inter Milano merebut poin di kandangnya sendiri. Dan berikut adalah jadwal lengkap Serie A musim 2021-2022. Jika slide terlalu cepat, kalian bisa pause ya untuk lihat lebih lama. Dan bagi kalian para pecinta sepak bola Italia, jangan lupa ya dukung channel ini dengan subscribe dan juga like-nya. Dan juga jika memang ada kritik dan saran, kami tunggu juga untuk di kolom komentarnya. Grazie a tutti, ciao!